Event bulan berapa? Bulan berapa nih? Event baru-baru nih? Bulan? September. September kan? Event bulan 9 tahun depan pun mungkin lah kemungkinan bulan September juga yang 6.0 SMD. Bapaknya sudah datang Januari. Agam. Nunggu di sana. Tunggu. Sana kok? Balik dikit untuk. Balik dikit dulu. Segmen J Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku di JJ. Kali ini Anda akan mendengarkan seorang lagi yang akan bercerita mengenai tentang cerita yang berpaluh ini. Jangan buang masa lagi. Kita jemput yaitu Huyo, Orex 12. Makarena. Oke, okay. Untuk pengetahuan kamu, si Orex ini salah satu influencer. Influencer ini apa kan? Influencer ini gincu. Jenis gincu. Dia nama gincu. Oke. Okay. Ini seorang YouTuber di Labuan, mempunyai dalam 20k lebih. 1000 subscriber yang sudah mendapatkan AdSense pembayaran. Bukan AdSense itu semua AdSense juga. Dapatkan Google AdSense pembayaran. Dapatkan pembayaran daripada YouTube. So, aku pun mau tanya ya sikit macam mana ya boleh memperolehi lah duit-duit itu dan konten-konten yang beliau buat nak pun tahu apa. Dari mana aku bermula sebenarnya? Bermula maksudnya sebelum PKP itu alir ke, aku buat dari drama pindik sama anak-anak Sungai Lada. Kudengar kau ada buat prank juga. Oh prank tu. Dorang cadangkan tu ada si. Di mana lokasi pertama prank? Hujan sama siapa kalau? Hujan kau kan buat. Hujan lah. Macam mana reaksi orang? So Labuan ni kan bila orang terlihat buat kamera. Benar boy. Atu. Ian dah jual, tapi yang masa di hujan tu, aku pakai kamera telefon saja. Lepas tu kami sampai stand tu sana, sebab first time kan buat prank. Jadi, tak ada planning apa-apa. Datang saya ke hujan tu, sampai saya stand kamera telefon tu, buat apa yang ada. Tak ada planning mana. Lihat-lihat apa akan dibuat. Lagi satu, tim-tim tu, yang akan buat anu ni, prank ni si Ijan Sungai Miri sama si Jol Sungai Lada. Tapi sampai sana, bila sudah akan membuat tu, kata-kata dorang. No boss. Brothermu ni gila-gila sikit. Takut. No boss, takut. Ya, cuma gila-gila sikit. On. Seseorang tu yang akan, dia semua akan mengalirnya darah entertainment. Entertainer. Alah. Multi-talented, apa? Multi-talented. Nggak, aku cakap bukan pasal aku multi-talent lah. Tapi aku bagiku, semenjak 2019 tu bila aku sudah startkan buat apa ni, channel YouTube tu, kan ubah cara pemikiran ku lah. Sebenarnya malu jat. Malu ku dapat kamera ni. Cuma ni lah contohnya malu. Kunda ku pandai berekstraksi kan bercakap semua orang ke apakah. Tapi jenis ku kan mencuba sesuatu yang baru saja. Kan bila ku nampak ada orang di Malaysia ni yang berjaya di YouTube kan macam Sami Shazli. Coba Zuki Muhammad tu aku rasa aku mencuba aja. Aku pun mau rasa apa yang dapat rasa mana dong buat channelnya, mana yang buat anunya lagi. Dapat pembayaran daripada YouTube tu. Aku cuma memulakan hobi baru, beranikan diri saya. Kan aku baru balik dari sama waktu dia. Kau mana? Kau ada hati kau waktu tu? Bila kau bawa hari tu, cuba-cubalah dengan play duty. Tapi dah belum kan jadi apa. Melihat sejala daripada Facebook. Kau lihat macam mana auranya? Aura power gila. Memang kulihat memang buat dapat sambutan lah bila lihat kehadiran tu kan bila kena ada shoot video entah di TikTok atau di IG tu dia shoot daripada atas tu drone tu kan dia punya kehadiran tu memuaskan ramai gila meriah gila lah kulihat
macam-macam benda viral tu jadi. Macam-macam viral. Yang paling isu pasal isu apa nak? Pantak helmet ke lantai tak? Ah, tu lah apa tu. Apa gini, apa cerita? Aku ingat menulis lakon. Action! Action! Bukan. Rupanya tak. Kamera tu bukan merakam Mariah. Kamera tu merakam mana? Tempat lain. Kenapa tak kamu merakam aku? Pak, dia hantaknya. Bukan pasal tu. Mana habis lah kau boleh. Yang mana pasal apa? Pasal yang tak merakam. YGT official video kan. Kau dah rakam. Sampai tim. Tapi sampai masuk TikTok FYP. FYP bro. Jadi kan kau tahu je netizen ni bila momen. Benar. Macam-macam. Ada yang cakap gestrik dia. Ada yang cakap minta kebelian cuki-cuki dia. Lagi? Ada nak makan, sarapan. Tapi apa kisnya mana? Kan kau memang ada di tapak ibu. Aku memang di tapak dan aku waktu itu di atas. Dan aku boleh menampak melihat semua orang. Dan tidak semua orang aku boleh bercakap. Tidak dapat tangkap di mana kosan itu lah. Boleh. Yang di sana ngampas helmet, sana mengampas. Aku terlihat tu waktu helmet sudah di bawah. Terberhenti sekejap masa kanan tak tu. Tidak terberhenti. Kalau pengacara profesional ni, apapun yang berlaku, kau kena on, go, paham. On yang masa tu, berapa ringgit? Yang, ada tu, last kit punya on. Betul, man. Gala. Jadi, masa tu situasi tu, kau dah nampak mana-mana lah. Tapi bila helmet ke bawah tu, Google Wars tu, anu. Jadi, apa kes ni? Memang kau dah tahu apa? Aku cuba siasat. Kau siasat lah. Siasat. Listrik pun benar. Benar-benar itu ada masalah engleh apa tu kalau engleh. Jadi kau tanam menarik. Benar-benar kau. Benar-benar. Kau melihat ni kau kan tahu je cerita kau nak. Tapi bagiku mungkin kesalahpahaman orang lah. Kesalahpahaman. Mungkin antara boyfriend dan girlfriend. Kau tahu lah. Oh, dah yang dia sampai jatuh. Orang ni orang dah bukan ceritanya jatuh. Sebenarnya kisahnya macam ni. Masa orang tengah jukit-jukit labu, jukit tinggir lah. Jukit tinggir tu ada lipas. Nampaknya sih helmet itu memang gugur. Nampaknya itu gugur. Jentaknya ke lantai, aduh ceritanya. Bukannya marah. Mana tuh? Tapi tikus. Tapi kurang ya. Tapi orang aku lihat kan. Sebenarnya semua yang menarik itu pun kan ikut ngomong helmet juga. Dua ingat tarian baru boleh. Ah. Cuma tuh. Jongkok tengkir. Jongkok tengkir. Cuma tuh. Aku ni sohir lagi ni helmet 300-400 lebih. Hanun tu skin dah. Ya pun tergala-gala. Blusir dong kau dong. Mana dong kan ni? Ke belakang starter tu ada rumput kan? Ada. Cilu bisa. Menjadi film tu bisa ya. Blusir lagi tu orang. Hati yang dapat dalam video tu. Atumanya sebab yang pakai gila no. Apa tu? Yang jenis helmet lama ni? Yang tanpa bolu. Ya harus. Kecai. Kecai. Dapat kecai betul tu. Boleh berikan suhain dan lepas ambil pecahi. Beli pas dia orang. Sekarang dia tinta ni cerita. Aku pun dah tahu. Aku pun dah tahu. Kami saja buat cerita bukan benar. Tapi kalau mana yang ada tahu tu boleh komen. Komen di bawah. Mana tahu kamu tahu apa ceritanya, apa kesnya, kamu boleh komen. Kami baik pun saja bukan benar. Anda saja pak. Main. Tapi orang orang sebelah sini lah orang pulau je. Orang tani je. Lapuan ni sila. Orang tani je. Oh, mana tahu kamu tahu ceritanya ke bangka. Banyak orang Lapuan yang telah buat viral, yang baik semua lah banyak. Contohnya. Lipas dan helmet, lepas tu orang Labuan dapat cabutan tiga betua. Masa cabutan tiga betuanya tu, di tiga betuanya tu ada lipas ke enggak? Enggak ada. Tapi arah tiga betuanya tu, motor tu ada lipas? Bukan, motor tu ia ada aura. Ia nature stage, bergegar tangan itu. Banyak beramai. Rupanya itulah nomor yang kami sambut. Dia lah yang memenangi. Oh, yang memenangi. Kalau kamu berkami, berkami dulu aja. Lagi tahan. Satu, ia membeli tiket hanya satu. Dua tiket dibelinya. Satu. Tidak, aku ingat dua. Sebab masa sebelumnya dari Labuan ke Menembuk beli tiket motor ya. Ah, itu benar. Tiket beli. Itu benar. Terus itu beli tiket di jabatan ke motor. Jadi dua lah. Benar? Dua. Yang kedua, aku tahu. So, ia dapat itu. Aku pun sempat jumpa aja pemenang belakang. Tanya bro. Mudahan yang tiket yang pertama kau beli di tiket Piri itu mudahan. Ini tiket bro kau beli 10 ringgitnya.
RM2 terus kafe. Tiket peri RM5 mau ngambil yang gue RM5. Tidak belum berenang tuh. Oh, ikut ya. Yang ada tuh yang 10 ringgit itu nanya. Pasti tidak foto. Eh, alhamdulillah. Dua tiket lah yang balik. Kira satu tiket lah. Dua tiket lagi. Nanti kami pikulnya di atas motor masih di atas peri lagi. Apa dah dua? Tapi memang bisa berentan ya. Tanya. Luck rezeki mau berarti sebenarnya. Oh, nggak sia-sia datang ke sini. Salihin, kan namanya. Salihin. Nah. Gila lah nama tu. Ah. Salihin. Salihin. Karena siap kula. Nama aku tu benar. Enggak. Nama aku juga. Susah kok. Salihin benar. Salihin lah nama aku benar Salihin. Orangnya cuma-cuma. Aku insyaallah dia cuma lain sikit. Iya, cuma banyak. Oh, banyak. Dia aku tanya lagi di belakang aku cak. Ada nama dia pun. Bro. Oh, nama dia nggak buat dia. Dia mau sedih lo buat dia tadi ya. Cak, jual lah. Ayo, dalam mau sedih sedih tahu pasien. Okelah. Nubus tu dia. Gila, mau mulai bumbu baru. Memang senang hati indungnya. Itu kan kau dapat terus kejual, gila. Ini maksudku, ya, ya tercampur bau betul. Happy, macam mana kan cerita anak lewanya lagi. Mesti yang mulai saya dari SMD indungnya. Oh iya, alhamdulillah rezekinya kan. Rezekinya. Aku kok. Dapat kau mesti ikut lagi. Standby. Even bulan berapa? Bulan berapa ni? Even berapa ni? Bulan? September. September kan? Bulan, even bulan 9 tahun depan pun mungkin. Mungkinlah kemungkinan bulan September juga yang 6.0 SMD bapaknya sudah datang Januari. Agam. Nunggu di sana. Tunggu. Sana kok. Bali tiket itu. Bali tiket awal awal. Jangan beli semua satu saja. Pak Iban belum mulai nih. Bali. Bali kena mari ya. Kena marah kompok. Ada di mimpun mimpun. Kau mimpunnya. Waduh. Ini kerja rela toh jangan kok. Kerja rela. Rela hati je. Ah nanti kau jumpa ya si Rexa borusan yang mimpun mimpun bah. Setengah. Nih mimpun kan. Oke, okay. Atau Labuan dapat tadi ya. Alhamdulillah. Apa Labuan, lagi? Labuan dapat apa ya? Labuan dapat Wandoh. Oh, Wandoh. Wandoh. Wandoh apa? Dia dapat pakaian ranggi. Wandoh. 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 Si Wandoh. Wandoh punya mana? Adikmu? Wandoh doktor. Oh, Wandoh doktor. Ah. Oh, keramat. Dia dapat pakaian paling ranggi. Okay, okay. Waktu itu dia bukan bawa nama keramat sana. Dia bawa about friendship. Kaki racing Labuan yang macam geng-geng yang lama-lama semua ada di dalam rumah yang budak-budak racingnya dia orang datang sana, orang terbaik lah terbaik lagi, geng-geng Labuan dapat apa lagi? Labuan. Labuan lagi ya untungannya lah pasal dia untungannya oh, Labuan mewakilkan wih, tapi boleh tahan lah selain daripada dapat mana motor apa pakaian paling ranggi helmet belipas beli pas. Beli pas ke apa? Rusalah. Jadi pas lagi beli pas. Enggak. Aku sama saja kan tahu. Benda tu FYP kok. Orang jadi tanya. Bila dibaca komen, kalau listrik apa semua. Jadi apa tu cerita mana? Tani perlukan penjelasan. Mana tu yang melihat tani yang tahu pasal apa kes. Ataupun ada orang yang melihat. Namanya melihat boleh komen di bawah. Boleh komen, boleh nanti masuk podcast. Kalau benar ada masalah lipas di helmet, si jatakan sponsor. Pencuci piring Exion yang hilangkan minyak di pinggan. Nanti kalau boleh datang ke podcast ini kita cerita pasal lipas. Ya? Oke, kontik Ijat. Jadi, mungkin nanti saya lagi Labuan sama tiga jejaka yang diwakilkan daripada Labuan. Apa itu tuh? Untuk mengacara sama Jis. Oh lah, kamu lah mana? Oh, tiga orang Labuan mana? Si Acoy, kau, si Yos. Memang kamu tiga orang pengacara? Waktu itu yang cuma didapat hubungi aku dan aku pun rasa rindu ya untuk acara beramai-ramai. Oh ya, jodoh sama lagi buat event SMP. Jadi aku bawa lah. So, bila kami sudah dapat tiga orang mengacara, ada lah tas-tas kami. Tapi memang kamu tiga orang yang mengacara aja? Tidak ada orang lain lagi? Tidak ada orang lain. Ada tas kami, contoh, Yus, protokol, aku, Aco, sepertilah satu orang. Ya, bekerja sama. Dan berbagi-bagi setiap aktiviti. Ya Allah. Sepanjang aktiviti tu. Jadi mulai ketibaan, BAP datang apa semua, cara game apa semua aku yang handle. Aku yang mengacarakan untuk pertandingan-pertandingan apa semua. Waktu itu memang the best lah. Last kali ada Mas Mona pada menarik. Oh. Tuh. Baru kita habis lah mau ngelam. Baru kita habis. Aku ada melihat live apa? Peminat Doro dah tu. Ah, Peminat Doro tu. Patch. Nampak aku terlihat kau nalang-nalangi baju SMD tu. Ada kau sediakan untuk aku? Bisa kamu tu deh. Banyak kamu talangkan tu. Tapi tidak ada kerana aku sebutin. Ada. Bos. Bos. Eh, ada baju lagi lah be. Apa lumayan? Tidak.
banyak mutualangkan tu. Saya dah sifat-sifat kan dah bawa. Aku boleh lihat orang pun buat dulu. Agak ambil balik. Kalau masuk mana tu kan. Cuma yang ada tu pun kami balik tak balik dah. Yang dah ambil masa siban si jatuh pun mana tu. Yang dah sengaja umpan. Nah, tu aku boleh bagi balik. Kirimkan di alamat sana ya. Ya, lepas tu jangan lupa. Datang nanti sore sudah jam makan. Cinggam. Cinggam. Cinggam buat dia. Segmen Jeh Podcast.